Tak mengapa kita mempunyai beberapa grup dalam satu akun sosmed misalkan. Asalkan kita pastikan hal itu ada manfaatnya. Namun jika grup-grup tersebut hanya berisi komen-komen tertawa, ya, emotikon-emotikon yang ya cuman heureuy, cek orang Sunda mah, hiburan belaka atau cuman jempol-jempolan saja, atau bahkan cenderung pada hal-hal yang haram, disebarkan di situ suara yang haram, bacaan yang haram, tontonan yang haram, maka sebaiknya kita delete saja. Tahu delete ya? Delete. Hapus saja grup-grup seperti itu. Segera delete grup-grup yang seperti itu. Untuk teman-teman, Ana Uki mau ngajak kalian semua untuk ikut dalam membantu dalam wakaf untuk pesantren serta masjid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat kalian semua sampai di akhirat. Ana mengundang buat yang ingin menyumbang, langsung aja. Gak usah banyak mikir, insya Allah banyak manfaatnya buat kalian insya semua. Insya Allah ya. Iya. Untuk di Kecamatan Ciwidey, ya. Ya bersama Majelis Madis. Tapi itu mungkin ajakan dari kita. Ya. Jazakumullah khairan. Semoga berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.